salami dijelang malaikat le enek wong nyatru tetep sapa. Assalamualaikum Pak Di. Seumpama gak dijawab, sing jawab salam sampean malaikat. Sing jawab malaikat. Cuma nek sampean dirungokno, krungu jawabane dilalui malaikat maut sing jawab sampean geblak. Lapo aku malaikat jeru pati ya. Jadi ini yakin lagi, tetap salam sampean tidak sia-sia, salam jenengan tetap dijawab baru malaikat. Hal ini sami nalikane sampean mlebu nang gone omah. Mlebu nang gone omah, omah pas gak enek wong iki. Ha, misale ngene iki, sampean mara nang gone ngene iki, masjid apa langgar, apa nang omah sampean sing gak enek wong iki. Tetep sampean ucap salam. Tapi orang assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sampean ulung salam nang awak sampean dhewe lan makhluk-makhluk sing api sing temriku. Jadi munine ya apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kadelek ketemu gak sih lah gak berhenti. Nah ini sama salam mawar. Itu lah jadi wong ya pak. Ini makhluk ke, halo. Jadi secara mental sampai menang pak. Secara mental ya lewat nggak dulu sampai di sini. Lewat apa? Tengah-tengah dua putih, dua putih, dua kain kunci. Ada lewat aku berhenti. Jalan apa itu tengah-tengah lewat aku gak berhenti ke. Kalau tiga, aku gak pas berhenti. Saya wis gak usah pada rekrut gue kalau wong-wong wis digawe pacar Romi wis gaya ngono ya. Hadirin salam assalamu alaikum wa ala ibadillah isolasi. Jadi lah sing api-api jawab Pak. Yo cuma awake gak grungunya. Lewat-lewat misalnya ini duwe kan mail biar lebih penting kan. Saya wis gak wis kena sengenge wis kena apa? Lampu-lampu, kewihara yang ngaji pake terus gak boleh dinek, jadi gak bisa bagi caroni ya jadi gak sampai ke buah gak enak wangi, tetap urut salam tapi munini assalamualaikum wa ala ibadillah isyarifi pada kalau sampai urut salam nanggoni uang sih pas jenggel nanggoni sampean gak dijawab mau sing jawab malaikat. Walaupun alal akhir asyaiton, lagu sing jawab tak gubong sing gak jawab itu, sing jawab siapa? Setan. Musim ulu salat kasih setan ulu salat lagu ni uang niku. Walimaka ala sirohihima lan yakula al jannah jami'an abadnya. Lek wong loro iki pas jengkel-jengkelan akhirnya buatan apa pak? Buatan nyopok podo jenggel-jenggelan terus gak sopo-sopoan mati dalam keadaan seperti itu mengawang ikum lebu paling mata ala syurabima lam yang kulal jenang lek mati tetap podo jenggel-jenggelan buatan nyopok mengawang lorohku gak lebu suar-suar lek ngalau no jenggeli lagi lek menghalalkan iso keluar dari Islam. Tapi lek ngerti aku ngene iki ya gak api, ngoten nggih. Kapan-kapan nggih. Lek tok berarti ditompo. Salah tapi lek menghalalkan berarti benar bisa. Pun selajengipun selajengipun sami banyak hadis tapi iki sami bae. Kula waca malih. Wa syaikhani hadis riwayat Imam Bukhari Muslim la yakhillu li muslimin ayah juru akhahu fauqa salasi layalin. Jadi boten halal dipun haramaken kanggo wong Islam neneng nanggoni kancane di atas 3 hari. Berarti toleransine pinten? 3. Ya telung dino, Pak. Kira-kira kate telung dino nang nyopo? Iya. Utawa oleh Pak luwe teko
telung tahun, limang tahun, betulnya apa, betulnya apa, apa? Pokoknya gak tahu ketemu. Ya sudah ke Kalimantan, situ itu. Jawa kan gak tahu ketemu. Jadi faktornya gak kenal sama apa-apa, memang tidak pernah ketemu. Lalu ketemu, kelepas-kelepasan itu. Sehingga itu berbahaya. Bapak, badan halal kandungan Islam untuk meneng nagari koncone selama lebih dari 3 hari. Ya tadiyani fayuk ridu hada. Wong loro iku ketemu sijine mlengos senengan. Wayuk ridu hada sijine mlengos ngiwo. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalah. Jadi ini kan Nabi di antara wong loro sing padha plengos-plengosan iki sing paling api adalah orang yang pertama kali memulai salam. Sing paling api memulai salam. Tapi ngerti lagi pokoknya sing paling api yang memulai menyapa lebih dulu, mengucapkan salam lebih dulu. Lah saking hadis ini para ulama ngambil keterangannya dan wa khadha minhu al-ulama. Para ulama ngambil keterangan ini Pak, si paling api si pemulai salam. An-nasalam yarfa'u ismal hajri. Wong sing gelem ngucapno salam akan menghilangkan dosane neneng nanggone kancane. Jadi sing beritikad baik menyapa lebih dulu, mengucapkan salam lebih dulu, salame niku iso ngilangno nanggone napa? Salame niku saged ngilangno dosane kan neneng. Wong sing ngipun hadisnya kau kuat ya, tapi sami sekali Pak. Wani Pak, kalau punggela sekali mawan. Tambihun inna hajra akhihi al-muslim fauqa salasati ayyamin haramun. Para ulama dawuhna dari berbagai hadis ingkang dipun sebutaken teng inggil kala wau ngeneng uang melebihi 3 hari hukumipun haram. Balbala jama'atun minal ulama innahu minal kabair. Sebagian ulama dawahkan hal itu bagian dari dosa besar. Oleh neneng niku illa li udrin syar'iyin, kecuali enek udur bangsa syariat. Oleh neneng uang niku karena enek udur bangsa syariat. Misalnya wongi, apa-apa? Wongi biasai ngelakoni barang haram, oleh ngelakuin barang haram diketok-ketok no, terus akhirnya jenis karo masyarakat dikai hukuman sosial. Itu aku angsa karena aku gak usah kok reken, gak usah kok anu sak dua so menen kabe ngeten aku lah enek dalam rangka hukuman sosial ngeten aku pak parah misalnya wong yang merampok begal opo ya opo misalnya ngeten ya aku dalam rangka hukuman sosial aku angsa. Al-fiskor utawa fiskin utawa ngelakani dosa gede walaupun sama. Wadah bidu anna ulah batasannya sampai sakiro meneng niku olai batasannya mata ada ila sholahi dinil hajir awil mahjur jaza. Tapi ketika orangnya sudah kembali balik api meh tentu gak boleh dikai hukuman sosial diperlakukan dengan baik sama. Tapi sejajarnya sing paling saya ke, ya tetap kalau apa, ya tetap disopol, tetap anu, misalnya. Tapi seumpama elek wong kayu hukuman sosial juga tidak salah saja. Jadi seumpama elek sing memperlakukan nyerawungi dengan baik, tentu diperbolehkan. Bermakna kepada Ustoyo pengantar pengajian dari menikah ini secara sibuk selaras kalian acara apa baik? Acara teng alun-alun dalu menika niki kan pas deklarasi damai pilihan kepala desa serentak di Jombang. Kula mboten ngerti jumlahe pinten. 300 ta. Kurang-kurang 300 luwih, Pak. 300 luwih secara serentak.
Lah nek iki kok wape kok tiap desa satu-satu malah oh jambang desa wae. Ah, dene napa? Anggapipun ternyata hubungan sosial ingkang sae. Hubungan sosial ingkang sae kados kala wau. Jadi saling welas asih nanggone sepadane manungsa, saling mengasihi iku iso dadi sabab biyae turune rahmate Gusti Allah. Pun boten jamane kaya jaman biyen malah jaman biyen yo ajane luar biasa ya. Nanten niku kaya perang Bronto, Yudha Jaya Binangun. Jayane wis kene. Eh, kalau biar berontak juga jaya. Baik, itu sami pak sikapi pun itu ya selama podo, apa pak? Podo kecuali enak tidak karena itu akan diarahkan kudu milih si agama ini mau. Podo. Kok enak saat pertarungan antara ini orang Nahdlatul Ulama, kalau bukan Nahdlatul Ulama. Tentu NU akan mengarahkan secara kebijakannya lagi yang milio senah betul ulama. Tapi ketika podo lagi, ketika podo, ya podo-podo apa nih? Islami, podo-podo nah betul ulama ya ini paling akhir. Ketika saat ini, ketika seperti itu, maka diserahkan kepada masing-masing. NU boten oleh elok nopo masuk nanggone wilayah itu ya sing penting mengarahkan UAP pada saling hormat menghormati sehingga dampak setelah pilihan itu tidak ada sehingga nopo boten terus awal ini belajar suwe kok berbagai nopo pilihan ya seperti itu pokok mana sampai 300 meter ini kepala desa lagi jombang sampai gak kondusif bae luar biasa dampak yang ditimbulkan akan menghambat proses berjalannya pembangunan. Semoga moga-moga daerah Pulau Panjenengan Sedaya khususnya desa Tebel dalam proses pemilihan kepala desa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wape saling harga menghargai orang rego menghargai bener rego mobil orang mobil bener saling menghargai ditunggu mudah-mudahan yang dijadikan oleh Allah adalah yang terbaik untuk desa kita semua ya maten maten melewatkan hal-hal yang nanti pun kami katakan dimakan di tangan dia pak. Tetap di antara dua itu tetap bahwa sini doa hati masih ono perbedaan. Bukti wang ini, tidak mungkin nongol podo. Wang ini, pasti ya. Yang perluan ini kan perbedaan ini. Royal Andy, berapa kali itu saya? Pada di lopo ini ribet. Sing penting pak, boleh kerana kita buat kok. Monggo saja ini. Yang penting kak ngelak-ngelak nong. Calon A, calon B, nggak usah. Ya, kopi boleh, boleh. Kita ngelak-ngelak. Berlapi, berlapi. Tahu. 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 Tahu.
Bahkan sholat jamaah. Ya ini kok diatur jamaah sholat waktu kan biasa ini aku normali ya kan cuma minimum itu buat anak-anak mau mudun ada pembiasan ya nek sing diatur sholat sunat waktu kan berarti kan sholat taraweh ini kok kebanyakan bareng gitu nah ini tuh bicara apa gitu kalau di selat lebar balapan itu yang apa kita baru kemudian apa bangun dari ruku nanti kelak bukan barengi ya ya orang barengi ya orang keri ya jadi langsung nyusul bilang gitu ya apa lah barengi ini lagi jadi pulang no ya apa lagi ayo solusinya ya apa solusinya ya apa kira-kira tapi lah macam jelopo sakit balik macam jelopo itu kan dia nggak tahu apa coba apa malah lebih kesannya standar yang itu sekat menit nih, kaya kari di macam jombol itu lah, saat jombol kira-kira kari kari yang tenang mbak kari marahi wong-wong mawon kari marah terus dilatih ke dia mesti alon-alon lagi apa mana itu, lah gua termasuk orang cepet lah gua, aku kan lah gua orang baru tak kena suratnya wululul tapi kan rukun sujudi gua tetap alon alon-alon suratnya mungkin bisa tak cepet lo tapi rukun sujudi gua tetap alon tapi masih alat-alat tetap cek 50 menit ya cek 50 menit cek standar alat-alat ya standar alat-alat lalu kata ini tuh katun memberitahu mawon ojo sampai barengi dari kelah butuh no keilmuan ya ojo sampai barengi imam caranya ya apa begitu imam sampai ke Allahu Akbar baru kemudian disusul sami Allahu liman hamidah baru disusul amin ngoten dong. Lah sampai barengi eman-eman,
ketoke jamaah tapi mboten oleh janjane berjamaah mergo enek mbareni nanggone. Nggih, ngoten bae. Salat sing cepet-cepet niku bae, sing cepet-cepet niku bae. Jadi kalau enggak mengkhawatirkan, kalau enggak mengkhawatirkan itu ya yang paling tidak nih. Kira-kira aku mau betul ngerti. Tapi ini kok lek jane lek sae mak. Niku tetep sah. Niku kajiane dowo. Wong niku sing imam niku kanca kula masalah. Dadi Blitar niku pondok mantenan jenenge Guson Haji. Niku mantune pondok pondok niki, Pak. Mantune pondok Jampes, Pak. Mantune pondok Jampes ya Mas Rufi. Anje lah, tapi sama enggak, kalau garung elmu ini harus jual apa ini okay. Maka itu ada kok maka yang paling cepat itu Tumak Nina itu dikodiri subeka mawar ngeroplok tapi lah gaya wong awam kuat tapi lah saya tetap masih mungkinnya Blitar ya buatan wani wong mungkinnya Blitar ya konjani kabe mungkinnya itu ya Pak Azizi Kasbullah ya Rumus PBNU Jawa Timur kata ngomong gak saya gak wani apa di wawar padha ngerti elmune. Cuma lek gawe wong awam berarti elek, Pak. Tingkatan numpak sepeda motor wow, wanter niku. Nggih. Wong lek sing ahli mboten kuat. Wong sing ahli, jenenge ahli topan edar niku mboten kuat ya, Pak. Tapi lek wong awam aja coba-coba. Lah iku gambarane kaya kalau dak lek 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 jlopo jewe, Pak. Lek jlopo iki tetep standar-standar bahwa nggih. Baik jelas standar mawar, baik pulau yang tetap kalau bapak itu perasa gua ya, saya kan menimpa ya. Allah nalar nopo haran, lawan dia. Nah, insya Allah kafe rata-rata jelas untuk alon, orang cepet tapi ya, imam-imam sing pulau cak roli tapi tetap standar juga. Ya standarnya sih kena diikuti. Ya, ya kan? Ya, pokoknya ya, pokoknya begitu kan, disusun. Bisa nah, yang penting seumpama macam di balik cahaya, tasbih itu lah. Subhanallah. Mereka juga kena ya, subhanallah. Yang penting antara gerakan yang satu, enek meneng. Iya, enek. Timbangani, apa? Timbangani kok gak terawih. Ya, api lontong cepet, tapi yang penting cepet. Sah. Jadi ngomong-ngomong desa, kan nanti balik. Sama kayak, walau-walau kayak lu ngambil ya. Buya, lu ngambil. Ya. Kita ngambil, buya. Ya. Wong ngeten niku mawon ten pondok nggih dipilih oleh boyo mawon mboten kaya standar arek arek puluhan ewu kok bayi Idris sing tetep surate bangga alhamdulillah surat kunawan ya alhamdulillah urutane pokoke tabat yo mari bas santai tapi nyantai terus yang antarane rong salaman donga rabbana atina fid dunya hasanah tapi sadare yo bangga bangga cepet lah pondok kira-kira yo 50 menit selesai. Ada pondok sak menukai, ada sing cilik, ada sing gedhe, ada sing selak mlayu, ada sing wis kusuk, ada sing selak kepengin mlayu, akhirnya diambil jalan tengah. Ada jalan tengah seperti itu. Sebenarnya imami wong yang terlalu kedawan ya mboten mboten oleh. Tapi lek cepet-cepet sampai gak sah ya mboten. Sing apik tengah-tengah. Tapi tengah-tengah. Ya ngoten intine pun monggo. Lho guys, mantan tiang sholat tapi tolak tolak ya lo tapi kita jengin ngeleng kan betul mantan nih lo mantan semua ya lah nih pas sama sih banyak sama dia lu apa ini ya kamu sih kamu kan dewi sih ya lah sama penggiling lo apa ini terus gue kalau saya disebut jengin terus saya disebut jengin ya ini kan kan sholat tolak toleh niku hukumnya mak makruh boten batal tapi boten sae. Nah, nek ngono tok kapan-kapan nek elek longgar nggih dicak ngopi-ngopi yo ngono. Dadi kene ngomong itu ya enak napa, Pak? Ya apa calon wong iku mari tapi boten lara. Wes wae ngono tok, Pak, intine ngono nggih. Carane ngono. Tapi niku boten sampai batal. Kecuali tolak-tolak itu telu ngoten. Nah, langsung aja nanti gue batal lah. Tapi oke, lek. Maksudnya gak berubah. Gak berubah. Lek ngerti gak? Boleh. Jam semenit, boleh mana ya? Boleh, boleh. Coba hukumnya makro. Yo, saja nih.
Lek wong niku paham sapa sing lagi disowani, Pak. Sowan nanggeringan sing Maha Agung. Yang nasib kita niku ditentukan oleh Zat itu, Pak. Awak iki gak wani tolak-tolak saja nalikane paham, Pak. Wong sowan nanggone wong bupati ngene lurah wae wedi, Pak. Aku kok gak menggak nyocok hati proyeke gak didukno. Lho, kalere-kalere wedi, Pak. Lah wedi lek sowan nanggone pangeran. Kok pangeran ora berkenan wong wayahe dikon fokus ikhwat lho, Pak. Dikon kon khusyuk ning pangeran apa tolak. Lah Gusti Allah jentel awas kita gak terus sukul khotimah mati lah ya. Kalau mati sukul khotimah mati lah ketika paham. Tapi uang itu kadar kepahaman ini tiap orang tentu berbeda berbeda. Jadi paling tidak kita syukur alhamdulillah masih kari tolak oleh wong ejek gelem sholat. Mudah-mudahan gelem sholat toleh-toleh tapi cik gelem sholat suwe-suwe ditinggal sama Gusti Allah sholat ega toleh kodok-kodok kadang-kadang ini kunjung ke Allah gailing pengeran. Nah, harapannya ini mudah-mudahan masih gailing pengeran tapi cik gelem lesani muni. Nah ini kodok-kodok arek sekolah itu kelas iji memangnya cik kelas iji harapannya moga-moga jangan diundang lo karo Gusti Allah sing asale muni-muni tok atine gawe suwe-suwe muni-muni atine digawe. Nah, iku mah kowe wis apik niku wis megani tolak-tolak. Tibane gak salat tapi tolak. Iki jerek nilai lho, nilai plus. Nilai plus tibane sing tolak, tolak kok dalan boten salat. Berarti di membat mentul bidale kan piye? Awan-awan gak jaya ya. Ya kalau itu sudah. Oke, kalau kamu mau ngaji apa aja nih? Ya. Pokoknya ada. Jadi masalah sholat zuhur asar kalian sing sholat terus surat-surat atau Fatihah kan enggak asar itu. Asar nyanyi baru sadet untuk ngasal malah pertama kena. Ini itu dos bundi. Biasanya pun sholat dulu kan ibadah siri, suaranya dikenakan. Nah, antara anak imam kali makmum ini, gue ini tau sholat TKI. Nah, oh. Ya, lek kangge sholat-sholat sing bacaane siri. Yeah. Ya, sing bacaane siri, boten banter. Niku seumpama mbarengi nanggone bacaane imam, niku boten lopo-lopo. Bukan nopo-nopo. Senang-senang balap untuk nopo. Senajan balap-balap. Itu gak lu sampai balap orang ini. Gak lu. Sing penting itu endingnya. Sampai terukuhnya mari imam. Ini jari mari imam. Kan kadang misalnya enak imam itu lisannya genah-genah kayak pulau. Itu lah alon bagi. Dilalai makmum itu banter lisannya lagi. Ulu wis mari aku durung mari. Tapi kok diapa-apa oleh makmum rukune mesti elok kula. Iya. Nek di padokan berarti engko mesti wong iku rukuk, aku rukuk dhisik, wong iki kae rukuk. Misale ngoten. Apa lek gak kan mboten masalah. Oh, berarti tak misalkan sumpah membareng ngono mah mboten mboten napa-napa. Mboten jalan napa? Mboten. Dan monggo dan umpamane yang Gus iki kanca disapa biasane niku mboten semaur Gus. Yonten iki ndentok ya. Tapi setiap disapa mesti ngoten. Tapi nek mboten sapa nggih mboten nyapa. Nek gak disapa ya gak ngasi. Terus akhirnya nyapuan mboten mangkel asar asem. Mboten males kesuwe. Nek disapa ini tak ya. Ora sapa iki aja mesem. Permusuhan
ya cuma gak kober ngoten mawon. Enggak apa-apa. Kalau lho kuat piro awake dhewe nyapa wong terus ya. Sing penting apa? Sing penting memang tidak ada rauhul adawa, rasa permusuhan, rasa jengkel, gak nyopone itu apa? Lek enek rasa jengkel, rasa itu yang tidak boleh. Tapi lek gak nyopo krono gak enek faktor nopo-nopo, ya mek dilalai sepeda terus gak kober nopo nggih, tentu boten nopo. Cuma sing api akhirnya dikongkon tegur sa. Nah, mek ngoten mawon ya. Iku mek sing paling utama mboten. Oke. Wes iso bener apa ora iki, Mbak? Kare tak kono, Joko. Oke. Pergi. Sampun, Mbak. Calon iki wis ya? Oke. Ya ngene. Kok iki ngelmoni, dadi kata sangat, Mbak. Kata sangat amalan-amalan sing sebab serawung karo sepadane menungso di elmoni niku dadosaken oleh ridhani Gusti Allah. Jadi kadang kata para wali ini Allah niku diangkat kepada derajat yang sangat tinggi. Orang buka sholat sholat, orang krono agai sholat, agai poso. Tapi tetap sholatnya sholat berdu mesti loh ya. Buka aja sholatnya kan sholat berdu tetap. Tapi terkadang sing paling banyak niku min akmalil gulub sego amali hati. Misalnya gelek diurim-urim bujuni enak uang wapi bujuni nyeneni terus dia ngerti kita tak wales itu nabrak apa? Bubrak dia akhirnya ngempet sabar. Nah, sabar ini lah wabut ya kira sabar ini dia ya. Terus lah ganjaran sabar ini gue oke ini bihoyri hisab pak saya ngerti namun Gusti terus kondisi ini berat, rezeki ini abot, tapi dia tetap nerimo. Kona'ah, kona'ah itu nerimo pandemi Gusti Gusti Allah, sak usia berusaha. Orang nerimo gak usaha, ya. Aku tak menengah, itu kan. Sak usia usaha, apa rezeki yang dibandingkan Allah, hati ini mikir, ini ya wabun lah pada mawani. Lalaknya tadi, buatan rindu karena pengeran, Gusti Allah gitu kok apa do mawon ya. Do kan wong aku sing ngekeki kok gak disyukuri misalnya ngoten nggih. Lek jati do karo bagi aku. Lek Gusti Allah kan dijengkel dikon golek pangeran sak liyane Gusti Gusti Allah. Man lam yardo bi qodai, sapa sing gak rido karo pestentu fal yatlub rabban siwaya. Pan yo golek pangeran sak liyane aku. Ketika